Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel CDT Cahaya di Atas Ta. Okey, kepada sahabat yang telah subscribe, yang dah lama subscribe ke CDT, ucapkan terima kasih. Dan kepada yang baru subscribe, baru saja subscribe sekarang ke CDT, ucapkan ribuan terima kasih. Okey, hari ini ke CDT akan kongsikan kepada sahabat-sahabat semua tentang bagaimana kita nak masak blok. Okey, blok motor, bukan kita nak masak gulai kawah ataupun gulai kari kambing, bukan eh? Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan locengnya. Kita nak masak blok. Blok yang kita masak, kita tak payah pantang dah. Kita masak dia dengan cara yang betul. Blok baru tadi kan, kita masak, kita tak payah nak pantang-pantang lah. Kita boleh lenjan terus lah. Jadi lenjan dia tu ada cara dia supaya mesin kita dapat bertahan lebih lama lah di high RPM, di top speed, main pick up ataupun main top, supaya motor kita lebih padu di hujung top speed. Jadi kita sebagai pemilik motosikal semestinya inginkan kelajuan yang power lah, yang power. Jadi apabila kita inginkan kelajuan, ketahanan itu amat diutamakan supaya memberi keselamatan kepada kita yang menunggang motosikal. Jadi sahabat-sahabat tak bengam ke? Kan? Kita tengah main, tengah lomba, jam. Kan? Orang lain, kawan-kawan kita potong kita. Tak bengam ke kalau macam tu kita kena? Kan? Sebab apa jam? Sebab beli blok pasang tu lenjan. Jadi hari ini King CDT akan kongsikan kepada sahabat-sahabat semua bagaimana kita nak lenjan motor kita cepat sikit tapi dengan cara masak blok. Okey, hari ini King CDT akan memasak blok Umar Racing. Brand Umar Racing lah. Untuk motosikal EFI Dream. Saiz blok dia adalah blok 53. Okey, jadi kalau sahabat-sahabat nak tahu lebih lanjut, boleh tengok video ni sampai habis. Sebab apa? King CDT akan kongsikan step by step supaya sahabat-sahabat semua boleh masak sendiri blok baru sahabat-sahabat semua di rumah. Pastikan jangan guna periuk mak ayah. Okey, guna periuk yang tak digunakan lah. Yang lama, yang dalam store tak guna kan. Minta izin mak ayah dulu, ingat? Okey, ini adalah benda yang bahaya lah, membabitkan api. Jadi supaya lebih selamat, pastikan mak ayah ada sekali kan. Kalau tak nak mengakibatkan kebakaran rumah atau sebagainya, boleh buat di tempat yang lapang, yang tak berkait dengan rumah, supaya kita punya rumah selamat. Okey, jom tanpa berlengah masa lagi, jom tengok King CDT masak. Okey, jom masak, masak, oh masak, masak blok. Okay guys, hari ni kita akan masak blok. Step yang pertama ni lah periuk eh. Periuk bukan kaleng-kaleng. King CDT tak guna periuk goreng telur eh. Goreng telur mak punya kan. Jangan ambil-ambil. Pakai kuali ataupun bekas periuk yang tak pakai lah. Yang dalam stall yang dah tak guna kan, boleh pakai. Tapi kalau macam yang mak ayah guna, yang mak guna untuk masak, jangan eh. Okay, ingat. Okay, ni dia, ini adalah kuali eh. King CDT akan tunjukkan bagaimana cara masak blok. Skill orang lama-lama, otak-otai dulu. Otak-otai dulu tahu fungsi masak blok ni untuk apa. Sebab zaman dulu tak ada bahan-bahan racing, sekarang ada kan. Okay, jadi ini adalah periuk yang King CDT gunakan. Ni King CDT beli barulah, si ada harga ni kan. Jadi King CDT guna periuk ni sebab dia dalam sikit. Sahabat boleh nampak dalam sikit. Dia dalam sikit permukaan dia kan. Okay, siap penutup. Jadi King CDT akan letak ni dulu. Okay, sahabat nampak eh? Nampak tak? Tak nampak, komen kat bawah. Okay, yang seterusnya ni kita letak sini depannya. Okay, seterusnya blok. Kita akan masak blok ni. Ni, siapa tahu blok ni? Blok Honda EFI 53mm. Blok Umar Racing Bosco, bukan blok biasa-biasa. Okey, jadi
VCDT akan tunjuk lah. VCDT bukaan. Kita akan dapat ni. Dapat stiker. Stiker original Umar Racing. Ni dia punya manual book lah. Cara bagaimana nak pasang apa kan. Okay. Jadi ni dia punya manual book dia. Yang ni gasket. Oh, kita beli blok Umar Racing ni. Original 100%. Nak order boleh terus ke kedai Shopee CDT. Type cahaya di atas tak. CDT ada jual blok original Umar Racing. Untuk EFI Dream size 53mm. Jadi kita akan dapat complete set lah. Sekali blok. Sekali gasket head. Ni gasket head warna hitam ni. Yang ni gasket blok. Size 53mm lah. Untuk blok sahabat-sahabat semua. Jadi untuk Umar ni apa yang kita akan dapat lagi adalah. Ni. Ini adalah blok Umar Racing Bosco. Blok ni kita akan masak. Nampak slip dia. Tebal. Okay, jadi. Nampak. Umar Racing original, nampak? Umar Racing. Okey. Siap ada tulis lagi 53mm. Okey, sahabat nampak 53mm. Okey, jadi ni slip dia lah. Ha, ni slip dia. Slip dia bukan biasa-biasa bosku. Ha, slip dia luar biasa. Ha, bukan semua blok dia. Ha, okey, blok Umar ni memang dia kajian dia memang profesional lah. Okey. Ha, ni bahagian atas dia. Ni bahagian atas dia. Ni bahagian bawah dia. Ni bahagian tepi. Belah kelas. Ini belah magnet. Ha, dan dia sama ya, macam blok biasa. Macam blok ori. Ha, dia punya tu senang nak setting. Okey, jadi kita dapat ni. Lagi apa kita akan dapat? Kita dapat ni. Slip. Okey, kita dapat slip Umar. Umar Racing ni. Kita akan dapat slip Umar Racing. Nak tengok? Okey, sedia bukaan. Okey, ni. Oh, nampak? Dia ada tulis. Ni, dia ada tulis. 53mm kali 0.8 kali 0.8 kali 1.5 bosku. Okay, jadi dah ada kod lah kat bawah ni. Memang original. Pakai memang tahan panas. Jadi, jika sahabat-sahabat semua nak pakai barang racing ni, pastikan sahabat-sahabat semua setting carburetor dengan betul. Kalau blok dah mahal, setting carburetor salah, jam juga. Kan, pakai lah blok mahal mana pun. Kalau pak salah setting carburetor, memang akan jam motor sahabat-sahabat semua. Jadi, apa yang kita akan dapat lagi adalah ni. Special edition bosku. Ni. Mantul Pak Abu. Okay, jadi, kita tengok. Kita buka. Okay. Special edition. Dia punya piston. Okay, ni dia punya. Kita akan dapat. Ni lah. Sub-block. Kita akan dapat sub-block. Kita akan dapat ni klik. Klik piston. Nampak? Ni klik piston. Okay. Jadi. Ni piston dia. Nampak? Piston dia memang great power punya. Power mantul Pak Bu. Okay. Jadi. Memang bukan kaleng-kaleng lah. Ha, jadi. Piston dia sahabat boleh tengok ada cok. Umar Racing. Ha, ada cok Umar Racing. Lepas tu ada ni. Dia tulis. 53mm. Memang piston original tahan panas. Lepas tu, macam mana nak pasang di CDT? Okey, nampak anak panah. Okay, masa pasang, valve exhaust kat bawah, valve minyak kat atas. Nampak? Ha, dah siap korek pocket valve. Pasang je terus, PNP. Kan? Ha, tapi kalau dah pasang, King CDT bagi bonus lah ni. Kalau dah pasang, dia ada bunyi ketak-ketak-ketak kan? Sahabat boleh, ni lah, adjust sikit lah lagi. Yang mana sangkut, layer sikit. King CDT bagi tip lah sikit. Kebiasaan kalau macam lift apa ni, degree cam tu tak terlalu tinggi, dia tak sangkut. Tapi kalau dia tinggi, tanda power tu. Dia sangkut, layer sikit yang mana sangkut tu. Okay? Okay, jadi ni kita bagi, dia bagi ni lah. Piston. 53mm. Okay? Jadi, kita tengok apa lagi yang kita dapat. Okay. Dah, tak ada lah. Yang tu, yang King CDT tunjuk. Semua yang ada untuk blok original Umar Racing 53mm. Okay, okay, seterusnya King CDT, apa lagi yang bahan-bahan untuk kita memasak blok supaya enjin tahan panas. Okay, bahan yang seterusnya King CDT bawa.
Okey, kita sendiri gunakan 2 botol minyak masak. Eh, bukan minyak masak. Kita sendiri gunakan minyak. Ni, apa ni? Minyak engine lah. 40 eh. 40 oil. Okey, jadi kita sendiri guna 2 botol untuk menenggelamkan blok ni. Blok Umar Asing supaya dia tenggelam lah. Jadi kita tengok tenggelam tak tenggelam. Okey? Okey, jadi 2 botol. Kita sendiri tak buka lagi. Ni, kita sendiri tak buka lagi. Ketat lagi ni. Okay, jadi King CDT rasmi kan. Okay, King CDT rasmi kan buka dah akan bunyi perak. Okay. Okay, 1, 2, 3. King CDT buka. 1, 2, 3. Haa, nampak. Oh, dia dah pecah ni. Sini. Okay, nampak? Tak buka lagi. Tak buka lagi. 1. Okay, yang kedua pula. 1, 2, 3. Okay, dengar sahabat-sahabat dengar. Okay, nampak? Minyak hitam baru so. Kenapa tak guna minyak hitam lama? Alah, blok dah baru, kita pakailah minyak hitam baru supaya geseran dapat berjalan dengan lancar. Okey. Okay, jadi nampak tak buka lagi. Okey, King CDT tak buka lagi minyak hitam baru. Kalau sahabat nak suruh King CDT masak pun boleh. Beli package lah. Nah, package untuk masak blok King CDT ada bahagian dah lah. Adalah upah dia untuk masak blok King CDT tolong masakkan boleh juga. Jadi, mesej ke King CDT. Jika nak order, boleh terus ke Shopee Cahaya di atas tau, ya. Okay, seterusnya, sahabat nampak baju. Baju terbaru daripada CDT, Cahaya di atas tau. Memang eksklusif lah. Baju dah banyak orang order. Ada sikit lagi tinggal. Okay, jadi yang ni bahagian depan. Okay, sahabat nampak, ya. Okay, ni bahagian depan. Okay, yang ni bahagian belakang. Okay, nampak? Okey, ni bahagian belakang. Memang limited edition. Siapa berminat boleh terus WhatsApp nombor King CDT 0189017832 atau boleh booking di Shopee Cahaya di atas tak 0189017832. Tu nombor WhatsApp King CDT. Nama Shopee CDT Cahaya di atas tak. Okey. Selamat. Dia nak barang-barang apa-apa boleh terus ke kedai Shopee Cahaya di atas tak, okey. Okey, jadi ini bahagian belakang lah. Okey, nak tengok tak stok yang ada? Stok yang tinggal sekarang nak tengok? Stok baju yang tinggal. Okey, jap sedikit ambil. Kalau pakai memang nampak ganas lah. Okey. Jadi ni. Okey, ini ada size S. Size S ada 2. Size M tinggal 2 jugalah. SL 1. Okay, ini baju baru lah. Baju baru. Jika berminat, boleh terus ke Shopee CDT Cahaya di atas tar. Okay? Tanpa membuang masa lagi, jom kita masak. Okay, sahabat CDT, dapatkan cepat bosku untuk hashtag nikmat kelajuan. Okay? Baju CDT Cahaya di atas tar. Hashtag nikmat kelajuan. Okay, CDT akan kongsikan lah untuk masak blok. Okey, mula-mula apa yang perlu kita buat? Okey, jom. King CDT rapat, mari rapat-rapat. Okey, mari rapat-rapat kita tengok dalam ini periuk. Okay, nak masak blok ni, mula-mula kita akan masukkan minyak hitam dulu. Kita akan masukkan minyak hitam. Okay, orang panggil minyak enjin kan. Minyak pelincir, macam-macam nama minyak dia. Kan, kalau kat tempat sahabat-sahabat semua pakai minyak apa? Okey, ni ya. 40 eh. Bukan tuti eh. Pakai 40. Yang pakai tuti yang berasap lah. Okay. Pakai 40. Pakai je minyak hitam jenis apa. Tak ada masalah. Janji baru. Okay. Supaya dapat memberikan ketahanan dan kelajuan pick up dan top speed motor sahabat-sahabat semua. Okay. Kita akan masak blok. Kita akan masukkan minyak untuk sebotol. Okay. Sahabat nampak. Okay. Sahabat nampak. Untuk sebotol minyak hitam. Minyak pelincir. Okey. Oh, ada lagi. Okay. Tepuk lagi, gendang sikit. Macam gendang India dah. Okey. Okey, sebotol dah habis tuang. Okey, kita buka sebotol lagi. Okey. Tak buka lagi, eh. Kita tepuk bagi buka. Kita tepuk yang kedua eh, minyak hitam, minyak 40, minyak enjin yang baru. Kita buka yang kedua. Okey, kita dah buka. Okey.
Kita tuang. Jadi untuk ukuran minyak belok, sahabat boleh masak ikut ni lah, ikut atas bekas. Kalau nak bagi dia tenggelam habis, sahabat boleh pakai bekas minyak untuk kita masak belok, bekas yang kecil sikit lah. Supaya minyak yang terkumpul tu dapat padat lah. Kalau besar ni besar, minyak dia kita pernah pakai kan. Kalau kecil tu sikit tapi ngam-ngam. Ha, cari yang ngam-ngam belok lah. Okay. Okay, cukup 2 botol. Okay, yang seterusnya kita buka api. Yang seterusnya kita buka api ya. Okey, kita panaskan api. Okey, kita panaskan periuk kita. Panaskan minyak. Selepas tu kita akan masukkan belok. Untuk memasak belok ni kita kena jaga api lah. Kalau kita masak guna dapur gas, kita boleh kawal api dia. Tapi kalau masak pakai dapur kayu, kita kena kawal api dia supaya tak terlalu besar. Bila terlalu besar, jadi terlalu masak belok. Jadi macam abu-abu hitam apa kan, tak boleh lah. Jadi kena pakai, kena kawal api dia. Supaya dia maintain, menggelegak. Okey, tu cara dia yang betul lah untuk kita masak blok. Masak blok ni berfungsi adalah untuk menyerapkan daripada orang panggil minyak tadi kepada blok kita. Minyak tadi dia ada serapan yang digunakan oleh otai-otai lama dulu untuk memberikan kelajuan dan ketahanan kepada dia punya motor lah. Kan? Dulu zaman sekarang pakai blok kan, kalau yang mana tak tahulah, yang mana tahu tahulah kan. Jadi dia terus racing kan, baru pasang blok baru tu racing, memang bahayalah. Jadi PCDT tunjukkan bagaimana masak blok untuk menjadikan mesin sahabat-sahabat laju. Jadi dia memberikan ketahanan lah, mana kalau kita masak blok ni kita bawa try bawa laju lepas pasang blok tu, kira lebih selamat lah daripada tak masak langsung. Tak masak langsung kita bawa laju, kemungkinan jam tu tinggi. Kalau kita dah masak, kita bawa laju sekejap-sekejap pun tak ada masalah. Kan? Sebab dia dah ada minyak kat belakang. Okey, lepas tu sahabat-sahabat semua bolehlah memasang belok, cuci di bahagian permukaan head dengan belakang belok sahaja. Kira cuci kat bahagiannya. Nanti dah masak belakang. Okey, cuci kat bahagian sini. Kat dalam ni tak payah cuci tau. Yang dalam ni tak payah. Sebab kita nak ada minyak kat situ waktu kita pasang. Okey. Kira masa nak pasang tu bersihkan permukaan ni, keringkan. Pakai kain ni apa kan. Sini pun sama. Dalam ni biarkan berminyak. Berlendir, berminyak. Tak apa. Untuk bahagian ketahanan. Ni pun kita sedikit dah rasa wap panas lah. Jadi kita akan masukkan blok ni sebentar saja lagi. Okey. Kita sedikit kongsi kan cara nak pasang nanti. Tengok video ni sampai habis. Supaya sahabat tak keliru lah. Supaya sahabat dapat informasi yang sempurna. Okey, jadi kita nak masak belok ni, kalau boleh api, kira api biru kan, api biru kita maintain, kita masak dalam 24 jam, okey dah, dah cun lah kan. Nak masak tu kinsiditi, soalan tu kinsiditi, nak masak belok saja ataupun piston sekali nak masuk. Kita masukkan semua sekali perkara-perkara yang bermain di dalam piston. Okey. Ingat, kecuali klip saja. Yang mana satu klip sengin sediti. Okey, sengin sediti tunjuklah eh. Okey, ini ada klip. Nampak? Klip ni tak payah. Sebab kalau dia licin juga, nanti dia mudah tercabut. Dia tercabut, dia masuk dalam blok, habis calar blok. Blok dalam mahal. Kan? Jadi, sahabat tak payah masuk ni. Yang lain, sahabat masuk kan. Ni masuk juga. Okey, sediti akan tunjuk barang yang masuk sekejap lagi. Klip. Klip piston ni. Dua klip ni. Tak payah. Tak payah masuk. Yang lain semua masuk. Okey. Sahabat-sahabat semua. Mula-mula kita masak. Kita masukkan blok. Okey. Ni blok rumah. Kita akan masukkan lah. Oh, nampak. Ada dengar eh. Okey. Kita masukkan blok rumah. Okey. Selepas tu. Sahabat masukkan piston. Okay, ni piston. Nak masukkan ke bawah ke atas? Okey, jawapan dia masukkan yang ke bawah. Okey, yang seterusnya kita akan masukkan
Sub. Okey, dua klip ni tak payah masuk eh. Nampak? Dua klip ni tak payah masuk. Okay, jadi dia dah terangkan tadi. Yang ni je masuk. Sub ni. Oh, supaya dia licit kan. Oh, lagi power top speed. Top speed makin pergi, makin pergi bosku. Okey. Okey, sini kita dah buka. Okey, kita masuk line. Sub piston. Dengar eh. Okey, yang ni KCDT tunjukkan model untuk masak blok. Jadi, sahabat boleh masak dengan api yang KCDT dah bagi tahu tadi. Maintain, ingat kalau pakai dapur kayu, pastikan api tu tak terlalu besar lah. Supaya blok tak hangit eh. Kita tak nak sampai jadi berkerak kan. Kita nak dia bagi dia masak tu dengan seimbang. KCDT dah tunjukkan tadi. Jadi, supaya mesin kita dapat menghasilkan ketahanan pada top speed yang melampau. Jadi KCDT dah cuba sendiri pakai blok, masak blok ni memang okey lah. Kita rasa macam engine tu smooth lah. Kita rasa macam lembut dan engine tu tak terlalu kasar. Okey guys, jadi blok ni dah sudah naik minyak. Sahabat boleh nampak asap. Nampak oh, asap. Kan? Kalau nampak lah. Dia dah berasap lah. Jadi KCDT akan teruskan masak blok ni. KCDT akan tambah bagi penuh lagi. Supaya tenggelam. Masak kena tenggelam eh. Pastikan sahabat punya tenggelam lah. Jadi ni KCDT tunjukkanlah demo. Kan? Memang masak memang kena tenggelam habis lah. Okay? KCDT tunjukkanlah demo. Okay, tunggulah. Set jam. Contoh pukul 10 pagi. Pukul 10 malam tu boleh dah. Kita angkat. Api maintain eh. Jangan terlalu besar lah. Kita maintain je api biru. Okay, jadi setakat ini sajalah perkongsian KCDT. Ajak lagi KCDT nak tambah lagi 2 botol supaya tenggelam. Okey, setakat ini sajalah perkongsian KCDT. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Quran. Dan jika ingin tengok video KCDT seterusnya, boleh tekan logo CDT cahaya di atas tar dan tekan butang subscribe di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan kelajuan.